Dalam ya. Ustaz dan Ustazah, kadang-kadang tak boleh kawal pada orang yang kurang adab. Dia pandang rendah pada saya lah sebab saya cleaner. Keburukan, segala kesakitan, mudarat di jalan, mungkin kita boleh take that as pekerjaan kita ni sebenarnya pekerjaan yang mendekatkan diri kita kepada keimanan dengan kita. Dia memang dia kerja, kita cari nafkah, kita cari, maksudnya kita cari duit dengan pekerjaan tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, kita cari pekerjaan, kita buat pekerjaan itu, and pekerjaan itu sebenarnya adalah sesuatu yang dituntut dalam agama, iaitu menjaga perjalanan kita, jalan kita daripada sesuatu yang berbahaya. So mungkin hopefully dengan kita merasakan yang diri kita ini melakukan benda yang betul, yang baik, kita hopefully dengan perkara tersebut akan tenangkan kita sedikit.